Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fani di channel Event Toys. Mau kemana kamu? Mau kemana? Tidak bisa. Tidak akan bisa lari dari kamera. Jadi hari ini teman-teman sekalian, ini di sini saya ngomong ini. Jadi biasanya kan saya kalau bikin pembukaan itu kan siang ya, masih pagi atau siang, mentok-mentoknya sore. Hari ini terlalu indah race hari ini, sampai indahnya itu dua macam ya, sampai akhirnya lupa. Oh iya, oh sisa kupon, kasihan ya. Karena emang banyak sekali kupon yang masuk, dan hari ini baru bisa bikin pembukaan di istirahat babak satu ke babak kedua. Jadi kita lihat saja bagaimana serunya GP Bondowoso, GP Season 3, seri 1. Ya apa? Enak tak? Seru apa, Pi? Pusing. Padahal melbunnya akeh, padahal. Dan ini ada tamu yang teman-teman katanya kangen. Lihat nih. Kakek ini benar-benar luar biasa. Tadi, apa kek? Cuman ngomong. Kangen ngomong. Selalu ya. Kakek kalau diajak ngomong mesti begitu. Kita langsung lihat saja bagaimana tracknya. Seperti biasa, acara GP Bondowoso itu berada di mana? Mana? Kok enggak ada? Oh, ini City Plaza Bondowoso. Dan mari kita lihat bagaimana serunya trek pada hari ini. Kids setan jalanan. Wih, ini istimewa ini. Ini mobilnya kencang sekali mas ini. Mari kita lihat bagaimana treknya. Jadi saat ini sedang istirahat babak 1 menuju babak kedua. Dan kalau secara track ya sederhana, dari sini berangkat kemudian langsung lompat di bridge itu 3 keping, kemudian langsung S turun, langsung IC dan kemudian bonceng 1,5, kemudian putar balik dan yang terakhir straight 2 tabletop 2 keping masuk. Jadi hari ini race-nya seperti itu dengan limit yang sudah agak kecil, yaitu 14.62 oleh tim DB ini kalau nggak salah dari mana, dari Lumajang. Jadi kita langsung siap-siap saja ke babak keduanya. Ini dia pedok saya. Jadi kalau ini box yang kemarin saya ceritakan, jadi box ini ya memang saya pakai untuk spare part lah itu, dan tempatnya Tamiya. Jadi ya seperti biasa tidak ada yang istimewa. Hari ini saya pakai 3 mobil dan 3-3-nya alhamdulillah bisa masuk semua. Kalau yang super tuh dan medium, settingan standar template seperti garapan pada biasanya menggunakan sprindas gear biru hijau. Kemudian yang ban small, saya butuh kecepatan tinggi karena dia small. Dengan karet di bawah, settingan sama, tidak ada yang berbeda. Spacernya ini 6. Spacer 6 dengan ban small depan. Pemberatnya template tidak ada perbedaan. Dan yang terakhir SFM kesayangan ini yang menggunakan FRP di bawah ori semua. Kemudian dinamonya saya pakai sprindas gear biru hijau dan lain-lain. Spacernya 6. Jadi ini settingan mobil. Dan hari ini teman-teman sekalian saya ditemani oleh ya ini. Saya ditemani oleh Mas Febri, yang kebetulan Mas Febri ini karena Wong Jero FN Team sekarang terdiri dari 2, saya dan Mas Febri. Mas Febri mobilnya ada 3 tadi yang dipakai, 1, 2, 3, tapi di akhir babak 1 akhirnya mobil inilah yang enak untuk dibuat ngejar kupon. Mobil dengan settingan standar, wah ini derajatnya gila-gilaan ya. Setiap orang punya settingan masing-masing dengan spacer belakang 6,7. Jadi setiap orang punya settingan sendiri-sendiri dan itu tidak ada pakemnya. Tapi yang jelas kupon pada hari ini lumayan banyak. Wow, mulai race 4, race 7, race anuet, sampai race berapa ini? Yang terakhir, sampai tidak ada kuponnya. 179 race yang terakhir. Jadi lumayan banyak. Mudah-mudahan babak kedua ada hasil yang indah. Ya begitulah. Dan kalau saya memang beda dengan racer lain ya. Racer lain kalau race begini, wah penuh. Kalau saya bersih, karena memang saya habis pakai alat, masukkan lagi. Habis ambil spare part, masukkan lagi. Supaya nanti kalau pulang cepat, tinggal cet pulang. Oke, kita akan main ke pedok yang lain. Oke, di sebelah sini ini ada tim dari yang depan ini dari Lumajang. Kalau namanya mengerikan, lihat nih.
kit setan jalanan. Memang kalau di trek mobilnya kayak setan, menakutkan. Pokoknya kalau sudah bareng beliau-beliau ini hati-hati. Mobil yang agak kurang kencang ke Tolop. Yang belakang dari Banyuwangi, wah itu luar biasa, dari Banyuwangi datang ke Bondowoso. Timnya namanya apa? Pemkap. Oh, Pemkap. Mbah apa jenenge Pemkap? Oke, di sini banyak sekali yang lain. Ini ada wong jero yang tidak mau mengaku. Sebagai bersantai semua. Jadi banyak tuh setiap pedok memang waduh. Ya Allah, kuponnya banyak. Nah, ini yang mau sedikit saya ceritakan. Ini Yes Fun. Sekarang bertiga. Mana kaos mulai? Oh, jadi Mas Didit, Mbak Kiki, dan ini sekarang di tim Wong Jero. Jadi FN tim di sana, sini timnya Wong Jero. Itu panitia. Itu Mas Admin yang yang galak. Oh iya, yang galak. Oke, dan sebagainya. Ini tim baiklah. Oke, ini Mas OP. Ini wush, bodinya keren. Mana yang kamu tadi mau pamer? Oh, ini mau pamer body baru yang model kartun. Manga, oh keren keren juga. Tapi jangan pesen ya, karena yang ngerjakan belum tentu mau ngerjakan lagi. Ini dari Banyuwangi, wes istimewa. Dari situ Bondo, mana yang lain? Oh satu, ini dua, tiga dan lain sebagainya. Istimewa. Jadi hari ini lumayan rame dan kakek sedang bersiap babak kedua melebuah kakek. Lumayan banyak. Baiklah, kita akan lihat bagaimana aksinya. Nah ini koncone wong jero. Loh, lihat kaosnya. Oh, kaosnya koncone wong jero. Dari Tulungagung. Asli Bondowoso tapi dari Tulungagung. Res, hari ini lumayan banyak. Ada 18 tim yang ikut bertanding. Dan race-nya mulai race 1 sampai race berapa? 180. Jadi cukup panjang. Babak kedua ini akan dimulai jam 7. Ya, sekarang berarti. Baiklah, ini babak kedua sudah dimulai. Wong Jero barusan masuk. Ini race keberapa? Race kedua. Dan saya dan tim race keempat yang pertama kali. Oke, mudah-mudahan ada hasil yang bagus. Oke, team on. Ready, go. Panggilan pertama race 17. Panggilan kedua race 17. Panggilan ketiga race 17. DB Sombrero Wong Jero. DB Sombrero Wong Jero. Race 16, no race. Mumpung race saya masih jauh, kita lihat. Oke. Biasanya yang susah ini mau finish. Nah, kan kelontang. Yang terakhir kelontang juga, susahnya di situ. Bagaimana indahnya? Oke. Nah, tinggal satu lap terakhir. Mantap. Wah, limit ternyata. Lontang semua, lontang semua. Kita lihat bagaimana yang ini. Wow, mantap yang tengah. Wih, wajah ternyata terlalu kencang. Dan langsung lontang semua, babak kedua. Kita lihat lagi bagaimana. Oh, cuma dua. Oke, lompatnya indah sekali. Mantap. Oke, lap terakhir. Oh, benar-benar sengit. Dan ternyata yang masuk line B. Wow, ternyata dam. Pada dam. Coba kita lihat. Ini FA Team yang tengah, mudah-mudahan. Boncengnya enak. Aduh, kenapa kencang sekali? Loh, teman, terlalu kencang. Baiklah teman-teman sekalian, barusan babak 2 telah berakhir dan saya dan tim alhamdulillah ada berapa ini? 9 kupon untuk di babak ketiga. Mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan baik dua mobil ini, Super 2 dan FM, untuk di babak ketiga. Yuk, bismillah.
Oke, ini babak ketiga sedang berlangsung dan kami barusan masuk ini langsung di 2A2B2C, jadi buy. Ini tinggal satu kupon dipakai oleh Mas Febri. Kita lihat bagaimana aksinya. Ini adalah race 29. Oke, indah sekali lompatnya. Kita lihat masih bertahan 3 mobil. Oke, tinggal satu mobil. Oke, masuk. Ini adalah race 30. 30, kita lihat. Oke, okay. Wow, lompatnya indah. Oke, okay, 3 mobil, boncengnya aman semua, satu kelontang. Set, lap terakhir. Ah, kelontang semua, saudara-saudara, kelontang semua. Dan ini adalah race 31, race terakhir untuk FN Team. Nah, itu dia FN Team di situ. Kita lihat. Mudah-mudahan line A, line paling kanan. Oh, kencang sekali. Kan, kencang sekali. Aduh, sayang sekali saudara-saudara. Kupon tinggal satu. Ini adalah babak ke empat. Babak ketiga. Oke, tiga mobil. Oh, race pertama. Ah, kencang semua. Jadi di babak ketiga ini itu ada 6 race. Babak 4. Woi, FN langsung bye masuk final. Istimewa. Jadi di babak 4 ini ya, Babak 4 ini ada 6 race, dicari 3 pemenang murni yang betul-betul finish. Tadi race pertama kelontang semua, berarti enggak ada pemenang. Di race kedua itu FN Team kebetulan baik. Ini race ketiga, kita lihat apakah ada pemenang di sini. Oke, 3 mobil masuk semua. Lompatnya indah. Sisa 2. Oke. Indah sekali. Oh. Indah. 28 masuk. Dipastikan dia masuk murni. Masuk murni, mantap. Baiklah, ini adalah race 4. Race 4, kita lihat bagaimana. Oke, 3 mobil aman. Woi, kelontang 1. Oke, woi. 2 mobil masih indah. Sengit sekali perebutan. Langsung disalip dan yang masuk line C. Berarti sudah ada 3 pemenang murni. Oke, ini adalah race ke-5. Apakah ada yang finish atau kelontang? Kita lihat. Oke, 3 mobil masih bertahan. Satu kelontang. Tinggal 2. Dua. Tiga kelontang. Maaf, kalau saya jempol. 3 kelontang. Berarti sudah ada 3 pemenang dan ini tinggal 1 race. Race ke-6. Wah, barusan ada sedikit trouble sehingga ini tidak disut. Ini adalah race ke-6. Race ke-6. Ada yang masuk, berarti ada 4 yang murni. Ini adalah race pending bagi Hyper. Karena tadi, sayang sekali. Ternyata kelontang memang belum rezekinya. A few moments later. Oke, kita masuk semifinal FM dan 28. Salaman dulu, bos. Oke, disaksikan bareng-bareng FM dan 28. Engine on, ready, go. Waduh, go!
Oke, kamera saya ambil alih. Ini admin galak ya, ceritanya ya. Oke, race hari ini dimenangkan oleh ini semua dari FN, juara pertama, juara kedua Dexter, juara ketiga dari tim 28 dan BTO dari Banyuwangi, tim DB. Mobil paling kencang. Oke, penyerahan dulu kita dari DB. Selamat buat DB. Thank you. Juara tiga dari tim 28 dari Bondowoso, Wong Jero ini. Wong Jero. Juara dua Dexter juga dari Wong Jero. Dan ini bosnya Wong Jero nih ceritanya. Mas Fendi. Weh, ojo. Mas Fendi. Oke, terima kasih race hari ini. Terima kasih race hari ini. Mantap pokoknya. Mantap. Baiklah teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini bagi saya pencapaian luar biasa. Jujur dari awal saya enggak niat ngonten karena memang badan tidak sehat, terus habis itu banyak yang ini dan sebagainya. Akhirnya ya setelah babak kedua, okelah di konten, siapa tahu ada hasil baik. Dan ternyata hasilnya indah sekali ya. Saya benar-benar bahagia, alhamdulillah ini adalah rezeki. Dan yang jelas terima kasih sudah menonton. Saya dan FN Team ya, dari FN Toys mengucapkan terima kasih sudah menonton. Dan sampai ketemu di race-race berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk sholat 5 waktu. Istimewa.